Misa Global News 7. Mentawai, Sumatera Barat diguncang gempa Senin 12 September 2022 lalu, menyisakan duka yang mendalam. Terlihat rumah-rumah dah hancur, semua berantakan. Dari data BMKG, gempa berkekuatan bermagnitudo 5,1 skala Richter. Gempa melanda Mentawai pukul 1.24 waktu Indonesia Barat. Peristiwa alam gempa ini terjadi di laut dekat Kepulauan Mentawai. Pusat gempa berada di laut 147 km barat laut Kepulauan Mentawai. Lokasi gempa berada di kedalaman 10 sampai 13 km dengan titik koordinat 122 LS 98.50 bujur timur. Guncangan gempa yang terjadi di Mentawai dirasakan di beberapa daerah terdekat Padang, Padang Panjang, Sugu Lubek, dan lain-lain. BMKG ingatkan masyarakat sekitar lokasi gempa. BMKG keluarkan arahan kepada masyarakat terkait gempa di Mentawai. Banyak gempa ini dirasakan, untuk diteruskan kepada masyarakat agar masyarakat berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Laporan Idris Minang, Global News 7 Jakarta, mengabarkan. Suaranya Pak, suaranya biar tahu di mana Pak. Di mana? Di mana? Bersuara Pak. Tolong Pak, ada orang nih. Ada manusia. Di mana? Ada orang? Ada. Di mana Bro? Di belakang sana masih ada yang bersuara. Kenapa nggak ditolong Bro? Nantu. Ayo. Sudah ada listrik tuh, Nerto? Ya, sudah aman. Kok ini sih mati? Ini sama gerbang luar. Tolong, tolong. Tolong ke sini, bisa. Kok ini sih rumah? Kok video ini video? Ya. Suaranya Pak, di mana Pak? Halo. Bersuara. Ya. Di mana Pak? Nah, ya Allah. Nggak ditolong Pak? Mayat sudah mayat di bawah. Masih banyak mayat. Di mana Pak? Masya Allah. Di mana Pak? Tengah. Ya Allah. Bukan manusia itu. Mana? Itu sana, kaki Pak. Mana lagi? Mana? Ya Allah. Allah. Ada listrik yang kuning. Nah. Listrik sudah mati. Pak. Di mana? Bersuara Pak, biar ditahu Pak. Mama. Ya, tunggu. Tak jebak. Iya, tak jebak. Enggak apa-apa. Berapa orang? Tunggu. Nggak bisa jalan, Ki. Nggak jalan Tidak masuk. Berat itu, Pak. Manusia, Pak, tolong dulu. Oh, itu awalnya itu orang. Woi, tolong! Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Akhirnya kita ini tadi, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Eh, gue yang boleh, gue. Boleh.